Halo Dit, kamu di mana? Sarah, kamu tuh kemana aja sih? Kenapa nggak kabarin aku coba? Dari tadi aku nungguin kabar kamu, aku tuh kangen sama kamu. Ya, makanya kan aku kabarin kamu, aku telepon kamu. Iya, yang penting sekarang kamu udah ngabarin aku. Ini sekarang aku lagi di jalan mau pulang. Kenapa? Aku mau ajak kamu meeting. Kamu sekarang di mana? Ini lagi di pom bensin dekat kantor. Yaudah, kamu sekarang turun dekat situ. Aku yang jemput kamu, nggak jauh kok. Oke? Oke. Ya udah, ketemu di sini ya. Oke, see you. Pak, kita berhenti di depan situ aja ya? Iya, Bu. Hai. Ih, Nyong, itu kan mobil Suho. Nggak bisa dibiarin nih. Bentar. Apaan sih? Mau kemana? Ya mau susulin lah. Yakin mau diselesain di sini? Kalau nggak ngapain kita kejar-kejar. Udah, nggak usah kedap-kedip kamu. Cepetan. Ngapain sih kamu? Kelihatan. Kan pergi kan kamu sih kelamaan. Cepet kamu sih lama deh. Opak lama nih. Iya, opak lama nih. Aduh, Saka, kamu tahu nggak sih, aku tuh kangen banget sama kamu. Aku tuh nungguin momen kayak gini. Kita kan biasanya punya waktu banyak, biasanya ketemu setiap hari. Sekarang malah jadi kayak gini. Buat sekarang, kita harus ikutin maunya Ariana, Dit. Ariana juga pasti masih shock banget begitu tahu kita keluar negerinya bareng. Tapi kan biar gimana pun kita tetap bisa bareng-bareng. Hati kamu tuh terbuat dari apa ya? Ini juga satu lagi. Kamu berani banget nyakitin Non Arin ya. Bibi tuh gak sangka ya Mas Saka begitu. Kenapa gitu sih Mas Saka? Sebel. Keterlaluan. Gantian, nih. Kenapa sih Mas Saka gitu? Bibi tuh gak sangka banget. Apanya? Ini kita lagi kehilangan jejak lagi. Aduh, apa kok bisa sih? Kan aku udah bilang, itu dilihat, jangan sampai lolos. Ih, orang aku tuh udah ngebayangin, tahu nggak? Jewer itu kupingnya Mas Saka. Jambak mukul itu si Dita itu. Gimana sih kamu sih, Ya udah, terus gimana? Yuk, malah jangan marah-marah aja dong. Ya gimana lagi? Sia-sia tahu nggak kerjaan kita? Aduh, tapi mereka itu yang... Kok bisa ya? Udah jalan. Ayo jalan pulang . Thank you, Vin. Udah cukup? Udah. Mau tambahin ini?
Enggak. Oke. Mbak Riri repot-repot banget sih bawain makanan sampai ke kantor. Oh enggak, Corin. Ini sebenarnya titipannya Yuna. Jadi tadi Yuna nitipin waktu aku mau pulang dari Cafe Jamais. Terus ya sekalian aja kan searah. Jadi aku bawain buat kamu. Iya. Yeah. Makasih ya. Kalian baik banget sih, serius. Enggak lah. Katanya kalau kamu lembur, suka lupa makan. Jadi bestie kamu bawain kamu makanan. Emang tahu banget tuh si Yuna. Temenin aku makan yuk. Sekalian makan bareng. Ah, enggak usah, Rin. Aku udah kenyang, sorry ya. Ayolah, Mbak. Temeninlah, yuk. Yuk, masa aku makan sendiri sih? Enggak. Ini masih ada kok, nih, pas nih. Sayang, kita makan bareng aja. Kebetulan aku belum makan. Ya udah, Mas Galvin aja temenin Ariana makan. Enggak. Harus sama kamu dong, sayang. Enggak, kita, aku udah kenyang. Kita makan bareng loh. Sama-sama ya. Enggak. Aku ambilin buat kamu. It's okay. Aku bisa. Oh ya? Enggak, Mas. Makasih. Kamu harus cobain daging ini, empuk banget. Mas. Please. Kenyang. Please. Nah, gitu dong. Enak loh, cobain deh. Iya. Mau disuapin juga? Enggak kan? Enggak sayang, aku nawarin doang. Aku makan juga ya. Enak sayang. Ya, makan deh. Aku udah kenyang. Nih sayang, kamu cobain punya aku deh, enak banget loh. Enggak, aku gak mau, aku masih kenyang. Ayo dong sayang, tadi udah sekali kan. Harus dua kali kata orang biar ngerasain nikmatnya makan daging. Aduh, please. Stop. Stop, apa? Biar aku yang suapin kamu pertama kali. Ayamnya belum sih, ayam. Sawa terbang. Dari aku loh ini. Demi baby kita. Itu sih. Mau tahu di latar Ariana. Ini kamu lama banget sih ngambilnya. Aku ini lagi mau. Enggak, aku makan sendiri aja.